老寒，我怎么穿？老寒换衫呗，哎呀，搞得住。啊，这么高，你们换热天的衫，我再来变啊。啊。啊，就是啊。啊，你们跟阮网友打招呼，人啊啊个哦，祝阿妈健康，吃奶茶。你袂使，我爱家夹迄支无。袂啦，卖夹啦。无，我会跌倒。夹啥货？你知影啥？我夹啦。Aku mau nyiram ke itu dulu. Adik mesti kong hai puan ki ya. Bohong masih ni. Teh iu.我就是爱夹这金诶，有当好办啊！哎呦，哎呦，你有听无？没啦。好了好了。啊，你哪会水无用啊？这来。Halo teman-teman, ini aku udah pulang dari gunung ya. Tadi habis bantuin kakakku nyiram itu, nyiram jeruk yang agak di lembah-lembah gitu. Aku sampai mau ke perosok-perosok tuh tadi bawa itu. Untung aku bawa tongkat ajaib itu teman-teman. Tongkatnya ini lampir. Tuh rongsokan aku tak tinggal 3 hari tuh. Banyak tuh rongsokannya. Tuh, udah aku beresin ya. Gak tahu ini suaranya gimana. Ini suara mic-nya gimana karena anginnya kenceng. Dan aku mau itu angkatin jemuran karena apa sih jemurannya itu kedorong sama angin ke sana. Amburadul. Sebentar lagi mau masak. Tuh anginnya besar teman-teman. Gak tahu ini pereda anginnya bagus enggak mic-nya. Kalau suaranya sih oke ya. Tapi kalau pereda itu karena ini enggak ada itu teman-teman. Bulu-bulu. Enggak ada bawaan bulu-bulunya gitu. Ngerti ora? Ah, enggak tahu ini kalau bulu-bulunya harus dipasang di mana. Ada sih aku mic lain ya. Tetap cari. Ah, mungkin bulu-bulunya dia harus diselodongin ke sini, teman-teman. Ayo kita ituin. Apa sih? Lipatin jemuran Marinces. Ah, ini aku mau ngangkatin jemuran. Ini anginnya kenceng hari ini. Ini tadinya di sini nih jemurannya. Lari-lari ke sono-sono tuh. Udah kering inilah mau aku angkatin. Nah, abis ini aku baru masak. 1000 kali juga enak di sini teman-teman daripada di rumah bos aku di Kaohsiung. Ini ada celana aku nih satu di sini. Kaos kakinya Marinces kabur-kabur tuh, hilang satu kemana menurut? Aduh, kaki aku kepentok besi, sakit sekali. Oh, banyak kan? Nah, ini harus dibalikin. Tuh, berat tau nggak ini?
Ini celana aku kemarin udah tak cuci, udah kering. Pas itu kena angin terbang-terbang, pas aku habis selesai nyiram, atau jeblok ke situ kotor lagi. Makanya tak cuci lagi tuh. Jepitan bajunya pada jatuh. Tuh, kaos kakinya terbang-terbang. Anginnya kencang, teman-teman tuh. Oh, itu kuana. Aku enggak mati lah teh. Jadi udah deh ya. Pulang. Kami kan naik kono ya. Baju marincet kemarin habis liburan ke kosium, aku langsung nyuci baju kan sore-sore pulang itu. Nah ini marincet tadi malam, sekarang juga udah kering, anginnya angin kering bukan angin lembab ya, kalau angin lembab itu nggak mudah kering. Nah begini teman-teman tuh. Ini habis dicuci nggak itu, nggak harus digosok. Baju marincet, baju bos aku itu nggak pernah digosok. Udah termasuk baju aku juga. Jadi dilempitin aja yang rapi gitu. Anginnya kenceng. Tapi kalau lagi naik mobil itu anginnya bubu. Tadi kayaknya masih gresek-gresek ini handphone S10 ini. Hati-hati, tahun ini kayaknya akan ada itu teman-teman. Kemarau panjang. Apa sih? Itu pemanasan global ya. Di Indonesia aku dengar beritanya aja agak ngeri gitu. Mudah-mudahan aja nggak sampai kekeringan ya. Mudah-mudahan aja bisa agak mereda. Apalagi marinces. Panasnya udah mulai ora umum. Padahal baru masuk bulan 5 ini. Aneh marinces. Tapinya diperiksain baju kalau mau nyuci, tapi ini tetap aja ada tisu. Enggak tahu nyumpel di mana tisunya. Nyumpel di Jalabia meren teman-teman SPB. Aku kayaknya siang juga nggak lapar. Tadi pagi aku habis sarapan itu biasa mie Indomie sama bawang liar, bayam liar. Dan sarapannya nasi, aku nggak masak nasi tadi pagi. Biasanya sarapannya nasi. Kadang cuaca panas juga nggak kiang makan sama. Tuh, kering. Doain ya teman-teman, adik aku Unyu, Binunu, supaya sehat lagi, ceria lagi, kasih panjang umur ya Allah, dihilangkan sakitnya ya Allah. Panasnya tuh, panasnya lihat di belakang aku, enterang-enterangan. Apalagi yang kulit di sawah, masya Allah. Mudah-mudahan semua para pejuang nafkah keluarga ya Allah kasih kemudahan dalam mencari rezeki, keberkatan, kesehatan, kekuatan lahir dan batinnya, dan keselamatan, amin ya Allah. Udah mulai welcome to musim panas ini. Mungkin musim panas tahun ini akan lebih panjang. Bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9. 5 bulanan teman-teman. Karena sekarang aja bulan 5 panasnya udah ora umum. Aku habis ini mau masak siang. Mau masak nasi. Mau masak nasi. Tuh yang pada kuli-kuli di luaran tuh kasihan.
panas-panasan. Makanya buat aku, anaknya Marinces semua bisnis. Bos aku, bos nomor 3 itu dia bisnis usaha sendiri. Anak nomor yang perempuan juga, cuman yang bos nomor 2 dia ngantor juga kan. Gak panas-panasan ber-AC malah dia jadi manajer. Dan aku ini ya kuli aku. Tadi abis ke gunung kan, tuh bantuin nyiram yang di lembah, mbak aku gak bisa itunya, nyiramnya, tau gak guling. Tuh, muka air. Uniknya sih keren banget sih menurut aku nih teman-teman tuh. Kecil dan gak berat. Kalau seremonik ini kan lebih berat. Mungkin mikroponnya di sini nih. Nah, ini juga dua mikroponnya. Kalau dikasih bulu-bulu itu ya mungkin agak ngeredap, anginnya gak terlalu gemuruh. Ini gimana ya teman-teman? Suaraku ini biasa aja ya. Gak gogorowokan. Tuh, Marinces di rumah sendiri mah, aku ke gunung dia makan es krim, dagangan sendiri di rumah. Anaknya yang bos nomor 3 garing teman-teman, boro-boro es krim, boro-boro es krim. Yang ada diomelin terus sama anaknya, kasihan. Sepeo. Nah ini kolornya Mbak Kakung teman-teman, ini kolor ijo. Kolor Mbak Kakung ini kolor ijo. Kolor ijo no cocok rowo, tapi cocok rowonya udah melehoi. Tuh udah mau selesai. Kata Mbak Kakung sih hari Minggu mau hujan. Kalau hujan mending agak adem. Belum apa-apa tadi transmitter aku udah kebanting. Tak pegang begini, nggak kena. Murah ke lantai, ah udah alamat. Mudah-mudahan nggak rusak ya teman-teman. Ini jaket andalan Mbak Kakung. Mbak Kakung tuh nggak punya baju loh. Bajunya ya itu-itu aja, nggak ada baju resmi gitu. Nggak mikirin baju, mereka mau orang kaya juga. Jadi aku ikut-ikutan. Yang penting dompet berduit buat jajan, aku mau dah. Tapi aku nggak pelit jajan kayak mereka. Mau jajan, pengen ya beli. Kalau ada duit ya, kalau nggak ada duit ya sabar gitu, nyengir. Kalau ada duit, beli, mau beli, mau makan beli, mau makan enak beli. Tuh teman-teman udah rapi kan. Nah begini aja baju lepitan aku katanya sangat rapi tuh. Aduh, teman-teman tuh anginnya kabur. Belum jam 11, nanti jam 11 aku mau masak nasi goreng ikan udah. Ada ikan kampung aku masih 4 lagi loh. Angin sepoi-sepoi begini, masya Allah, Allah Akbar, subhanallah, bihamdihi, subhanallah, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim, Rabbi kafana biberkatihi wali nahusna bihormati Rabbi kafana biberkatihi wali nahusna bihormati. Allah amin ya Allah. Mudah-mudahan kalau kita semua dikasih syafaat ya teman-teman sama baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin.
Oke, segini dulu teman-teman. Udah selesai kegiatan pagi aku. Ini yang panas moreret. Dan bajunya udah dilipatin dengan rapi. Sekarang aku mau masak siang, oke? Tapi aku nggak ada selera makan juga, panas. Pengennya minum air dingin. Alhamdulillah di sini juga air itu tinggal mencet. Dispensernya langsung, yang langsung dari air ledeng diproses sendiri gitu. Jadi nggak harus pakai galon. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih orang-orang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.